ada larangan yang di sini tuh tidak boleh dilanggar, pemirsa. Pasar Klitik, Pasar Kesmantoro, ini belakang pasar itu ada makamnya Eyang Perkutut. Salah satu destinasi wisata spiritual, makam yang dikeramatkan, dan banyak sekali penziarah yang ke sana. Dan selain pasar ini dekat dengan makam, pemirsa, di sini itu bagi pengunjung pasar itu ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangannya adalah ini tidak lagi pas pasaran, tapi pasar di sini tuh menurut saya tidak seberapa luas, pemirsa. Tapi coba nanti kita akan jalan-jalan melihat seberapa luas, dan ada larangan yang di sini tuh tidak boleh dilanggar, pemirsa. Pasar Klitik, Pasar Kesmantoro, ini belakang pasar itu ada makamnya Eyang Perkutut. Salah satu destinasi wisata spiritual, makam yang dikeramatkan, dan banyak sekali penziarah yang ke sana. Dan selain pasar ini dekat dengan makam, pemirsa, di sini itu bagi pengunjung pasar itu ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangannya adalah Anda tidak bawa uang karena ke sini untuk belanja. Oke, ikuti yuk. Hai, kenapa mainan di pasar? Iya, pemirsa, pasarnya enggak seberapa luas ya. Kita akan terus jalan-jalan. Nggak terasa, pemirsa, saya sudah mengelilingi pasar, dan kita nanti akan ke area depan untuk tanya-tanya. Pasar di sini itu aktifnya bukanya itu hari apa gitu. Ayo kita lanjutkan yuk. Oke, pemirsa, tidak membutuhkan waktu lama, kita semua sudah menyelusuri area dalam pasar, dan di sini kita bisa melihat ini adalah area parkir
halaman pasar Klidik Kesmantoro pemirsa. Pemirsa, mumpung saya di pasar Klidik, pasar tradisional yang berada di Kesmantoro, saya akan belanja pemirsa untuk acara nanti malam, acara tasling rutinan sholat tasbih keliling. Yuk ikuti saya berbelanja. Ye mas, jajan mas. Kita mau belanja apa ya pemirsa untuk nanti malam? Ini masih baru mas ya? Baru tadi pagi. Mas. Tadi pagi. Sakmen ini berapa? 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 8 mas ya. Oke, mas. Ini 8. Terus apalagi ya yang asik gitu? Ngeten iki, dewe iki begini. Pundi? Kuwi lipat ngeten iki. Oh, ngeten iki to. Sing anu Mas, sing makanan tradisional mawon. Tradisional. Yo iki yo tradisional sih. Itu buatan Slogoimo. Ini Slogoimo ya? Jajanan dari Slogoimo pemirsa juga sampai di pasar Klidik. Ini nyoba enggak apa Mas, ini nyoba telu 5. Ini nyoba 5. Duke enak banget ngeten iku. Mau permen kaki. Ah, yo suwe. Satu pak. Permen kaki pemirsa. Ini yang ilat mari abang nih Mas ya. Iya. Ada yang bukaan Mas? Niku mboten ngecer dhewe. Jenengan dibuka mboten napa-napa. Ora apa-apa dibuka. Ora dituku? Mboten napa-napa. Ternyata di sini enggak dibeli enggak apa-apa walaupun sudah dibuka pemirsa. Penting Mas bukaan Mas. Cili Mas. Saya akan mencoba sensasi nikmatnya ngemut permen berbentuk kaki pemirsa. Kalau ngemut kaki saya nggak mau, tapi ini permen yang bentuknya kaki serasa ngemut kaki beneran. Kok angel deh. Nih, iya kan? Kaki. Sampan total, Mas. Ini juga baru, Mas? Itu kemarin 3 hari di sini, Pak. Tapi enggak apa-apa ya? Oke, isian. Terus ininya, Mas. Tadi apa panda ya? Pilus. Ya Allah, kaget. Tak menten iki, Pak. Iya, wes di total, Mas. Cukup ini. Iki jadi nemen, Dik. Iya, no. Wes tak buka kok aku bolokne udan. Mboten. Jadi Masnya ini kejem, Mas. Anu pemirsa, kalau kita sudah pesan seperti ini enggak jadi dibeli, pasti kita dimarah-marahi. Makanya daripada saya dimarahi, okelah saya beli. Mas korek sak pak ngene nek. Ada, Pak. Berapa? Yang mereknya Toke 85, kalau yang biasa seperti ini 60.000, Pak. Sing biasa ya? Biasa, Pak. Biar nanti enggak jadi permusuhan karena korek pemirsa. Pemirsa di warung tokonya Mas Wisnu ini yang berada di pasar tradisional Klidik Kesmantoro. Kenapa saya belanja di sini? Di sini tuh boleh utang pemirsa. Jadi ngambil nggak bayar, ngambil nggak bayar. Nanti bayarnya sailingnya. Jadi buat kamu kalau mau utang ke sini saja boleh toh Mas? Boleh. Boleh itu kan, boleh. Jadi warga masyarakat Miri terutama Kesmantoro silakan datang ke sini. Anda bisa belanja apapun dan tidak membayar dengan catatan utang. Itu Mas ya? Iya, Pak. Ya, ini saya juga utang ini. Ini dicatat ini. Oke, Mas, makasih ya. Oke, pemirsa, ini adalah jalan raya. Di sini itu termasuk jalur lintas provinsi ya, pemirsa. Kalau ke sana, ke belakang sana itu adalah dari Purwantoro
Dan kalau kita ke arah sana, itu ke area Jawa Timur pemirsa, bisa ke Jeruk, Bandar Nawangan, Pakis Baru. Dan pasar di sini itu dulunya saya dengar cerita dari mbah-mbah, itu banyak orang yang jalan kaki pemirsa dari daerah Bangunsari, Jeruk, Bandar, Pacitan, itu jalan kaki menuju ke sini, padahal jaraknya cukup jauh loh. Oke, saya akan menemui seseorang untuk tanya-tanya pemirsa, yuk sambil kita ngopi. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama beliau. Ini warga sini pak ya? Warga daerah Kismantoro, Pasar Klitik, Kismantoro pemirsa. Pak, mau tanya, nyun pangapunten, ini dengan pak siapa? Bibit. Pak Bibit. Pak, Pasar Klitik, pasar tradisional Kismantoro ini bukanya hari apa? Wage sama Legi, Pak. Wage sama Legi. Sama Legi. Iya. Terus Wage, kenapa dua pasaran, Pak? Biasanya yang paling ramai di hari apa? Legi. Hari Legi ya. Iya. Pasar di sini itu pengunjungnya dari mana saja? Dari Purantoro, Purantoro, Slogoimo, Jeruk. Iya. Pak, dulu saya dengar cerita dari orang-orang sepuh, orang-orang tua yang sekarang sudah usianya tua ya, bahkan mungkin sudah tidak ada, itu dulu itu kan ke pasar sini jalan kaki. Iya. Banyak yang jalan kaki, itu bener kan pemirsa? Jadi waktu dulu ada, belum ada kendaraan, itu orang dari Pacitan itu ke pasar sini itu jalan kaki pemirsa. Kalau sekarang karena sudah banyak kendaraan ya sekarang menikmati fasilitas kendaraan tentunya seperti itu. Pak, pasar di sini tuh yang di fasilitasnya apa saja? Dari pedagang apa saja? Ya, pedagang kain, sayur mayur, lontong, dua aja. Lontong. Intinya komplit untuk bahan pokok, Pak ya? Iya, Pak. Komplit ayam, bahan pokok. Ayam, itu aja. Ayam, daging semuanya. Iya, ya, Pak. Ya. Pasarnya nggak terlalu luas, tapi komplit pemirsa. Tadi saya mengelilingi pasar, ya cukup beberapa rapi, tapi nggak terlalu luas. Tapi ternyata fasilitas di pasar sini itu komplit. Jadi buat Anda mau mencari bahan pokok ataupun belanja di pasar Klitik Kismantoro juga lengkap gitu. Hari Legi dan hari Wage. Hari Wage. Hari pasaran Legi dan hari Wage. Oh, hewannya ada belum? Nggak ada. Pasar hewannya nggak ada. Hewannya ini yang lagi megang kamera, Pak. Oh iya. Hewannya yang lagi. Purantoro kalau hewannya itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Nge. Informasinya dan pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan-tayangan keliling pasar bersama CTD. CTD, jangan lupa bahagia. Mas, nanti tak tayang nih enak channel YouTube-nya Cah Tukang Dolan. Oke, kurang sering melihat, Pak. Wes subscribe, Rong. Ah, kejam kamu ya. Iya, no. Bantu like, share, and comment. Okay. Ini pemaksaan, pemirsa. Pemaksaan. Kemarin aku ya uka-uka yang buri, no. Oke, pas yang berkutut nih, kan? Iya. Oke, kurang lihat nih, kan?